perbincangan kita dalam surah As-Sajdah pada juzuk yang ke-21, surah yang ke-32, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-27. Kita telah bincang sikit pada siri yang lalu, kali ini kita nak sambung lagi, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Sadaqallahul azim. Tidakkah mereka melihat bagaimana bahwasanya kami, yakni Allah, mengalirkan air ke bumi yang kosong, yang kering, yang kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman yang dimakan oleh ternakan mereka dan dimakan oleh mereka sendiri. Tidakkah mereka perhatikan? Afala yubsirun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah bincang sikit pada siri yang lalu tentang bagaimana antara pandangan-pandangan dikemukakan al-ardil jurus itu, bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada tumbuhan itu, pelbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, antaranya Mesir, antaranya Yaman, antaranya Syam, antaranya antara Yaman dan juga Syam, antaranya merujuk bertempat yang memang tidak ada pokok dan pelbagai lagi. Dan dalam tafsir Ibn Kathir menceritakan juga tentang pandangan. Dia kata sebenarnya ada yang berpandangan al-ardil jurus itu ardu Mesir faqat. Tetapi dia kata bukan sekadar Mesir. Kerana apa? Kerana bukan semata-mata Mesir, tetapi ia merujuk kepada al-ard allati la nabata fiha, iaitu bumi yang tidak ada sebarang tumbuhan kepadanya. Jadi termasuklah tempat-tempat yang memang satu ketika disebut tentang bagaimana Nil, sungai Nil, sungai yang terkenal tuan-tuan di Mesir, yang mana satu ketika sungai Nil ni tiba-tiba tidak ada air. Begitu air surut lah, air surut. Jadi bila macam tu, keberangkalian ataupun kepercayaan golongan Mesir waktu itu yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melakukan upacara ritual yang pelik untuk menambahkan air atau nak bagi sungai Nil itu mengalir semula. Jadi apa mereka buat? Maka ketika mana Mesir dibuka waktu itu, Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi, menjadi pemimpin ataupun menjadi amir di Mesir, atau menjadi gubernur lah disebut, atau menteri besar di Mesir ketika itu. Jadi mereka pun bertemu rakyat jelata ini. Mereka bertemu dengan Amr bin Al-As. Maka mereka berkata, ayuhal amir, wahai bos, wahai ketua, inna sesungguhnya bagi Nil kami ini, yang mana sekarang ni dia tidak lagi mengalirkan air yang sepatutnya. Maka dengan sebab itu, cara kami nak bagi air itu kembali mengalir, bagi ada semula, kami mencari seorang wanita anak dara yang diambil daripada buah peliharaan ibu bapanya. Kemudian kami pun minta dengan keredaan mak ayah dia, nak minta anak dara tadi yang kami pakaikan dia dengan perhiasan-perhiasan, dengan pakaian-pakaian yang cantik, yang paling cantik yang kita bagi dia pakai. Kemudian thumma alqainaha fi hadzal nil, kemudian kami akan campak anak dara tersebut ke dalam sungai Nil ini. Jadi Nil ni, dia begitulah ritualnya. Begitulah ritual yang berlaku bila sampai waktu itu tertentu, iaitu pada malam tertentu. Maka itu kami buat, dan memang akan berkesan, air itu akan datang balik, akan memenuhi, menyuburkan tanah Mesir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini perbuatan yang mereka lakukan, yang merupakan perbuatan jahiliyah yang bercanggah, yang khurafat, yang syirik. Maka berkatalah Amr bin Al-As sebagai gubernur, sebagai pemerintahlah ketua di situ, dia kata inna hadza la yakunu fil Islam, ni benda ni tak ada dalam Islam. Benda ni tak ada dalam Islam. Benda ni merupakan benda khurafat yang Islam dah hapuskan dah.
hafuz dah, dah hafuz dah, bukan dengan lempak anak darah ke korbankan satu, maka datang balik, maka nil itu akan subuh dan sebagainya. Maka Amr bin Al-As pun menulis surat kepada Umar Al-Khattab sebagai presiden ataupun pemerintah yang berada di Madinah Munawarah. Maka Amr pun hantar surat kepada Umar Al-Khattab. Jadi dia pun ceritalah apa yang berlaku, kan, apa yang berlaku. Maka pada ketika itu Umar Al-Khattab menulis surat, hantar balik, hantar balik. Maka dia menyatakan supaya surat itu dibuang dalam sungai Nil. Maka bila sampailah surat itu, Amr pun ambil lah, dia pun buka. Bila buka surat daripada daripada Umar ini, Khalifah Amirul Mukminin, dia pun baca lah, min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Nil Ahli Mesir. Surat ini daripada hamba Allah Umar Amirul Mukminin, kepada, ditujukan kepada Nil, Nil yang sebahagian penduduk Mesir lah, Nil yang menjadi kegunaan manfaat penduduk Mesir. Maka dalam surat itu Umar berkata, sekiranya sekiranya kamu mengalir ini adalah di atas kehendak kamu, maka terpulanglah kamu tak nak mengalir pun. Tetapi sekiranya kamu mengalir ini di atas ketentuan Al-Wahidil Qahhar, Allah Ta'ala Maha Esa yang Maha Perkasa, dialah yang menjalankan kamu, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah menjalankan, mengalirkan kamu wahai air sungai Nil. Ha, tu dia Umar tulis surat itu. Nil, soalah cakap dengan Nil, kalau kamu kehendak kamu nak berhenti, nak apa, nak kering kontang apa, kamu kehendak kamu, tak apa, jabat tangan, terpulanglah kamu. Tetapi kalau kamu, ketentuan kamu ada di pihak Allah Ta'ala menentukan, maka pada ketika itu kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalirkan kamu menjadi seumpama sebagaimana biasa. Lalu dicampurkanlah surat itu ke dalam sungai Nil. Maka jadilah sungai Nil ni, tuan-tuan, tiba-tiba air datang dengan begitu banyak yang mencukupi semua orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka di situ menunjukkan kepada kita betapa tempat-tempat yang kering kontang itu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk menjadi kebaikan, maka ia akan menjadi kebaikan. Allah nak supaya tempat itu mendapat kesan tumbuhan, maka dia akan mendapat tumbuhan, dan begitulah seumpamanya. Tuan-tuan, jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, mula-mula kita lihat, kalau kita nak compare ayat sebelumnya, ayat 26, Allah sebut awalam yahdilahum kam ahlakna, dan di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebut afala yasma'un, tidakkah mereka mahu mendengar. Tapi ayat sini berbeza dengan ayat sebelum ini. Jadi kalau ayat sebelum ini merujuk pada awalam yahdilahum, tidakkah mereka diberi petunjuk pada mereka jalan, menunjukkan bagaimana kam ahlakna min qurun, betapa ramai yang kami musnahkan orang yang ingkar pada Allah Ta'ala itu. Jadi di situ menunjukkan betapa cara perkataan itu, kalamullah itu merujuk satu kisah sejarah yang sudah berlaku. Maka dengan sebab itu di hujung ayat 26 Allah sebut afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar. Sebab apa mendengar? Sebab itu merupakan cerita-cerita dulu, mana sejarah. Sejarah, tidakkah kamu dengar cerita mencirim cerita macam ni? Tetapi ayat 27 Allah sebut afala yubsirun, tidakkah kamu melihat. Sebab apa? Kalau tadi ayat 26 afala yasma'un, tidakkah kamu mendengar, sebab memang dia berkaitan dengan sejarah, kita tak tengok tuan, kita mendengar cerita aja. Itu. Tetapi kali ini Allah sebut afala yubsirun, tidakkah kamu melihat. Kerana apa? Kerana perkataan di sini ataupun ayat di sini merujuk kepada sesuatu yang dapat disaksikan dengan mata. Awalam yarau anna nasuqul ma, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Ta'ala mengalirkan air ke bumi, tanah yang kering kontang. Jadi di situ menunjuk kepada bagaimana satu yang boleh berlaku, yang boleh dilihat dengan mata kepala. Maka dengan sebab itulah disesuaikan dengan ayat, dengan hujung ayat afala yubsirun, tidakkah mereka melihat. Jadi yang ayat 26 tadi hanya boleh dengar sejarah ni, nak tengok tak boleh tengok, kita hanya dengar sejarah lah. Sejarah dah berlaku dah, ambil kita dengar untuk mengajaran. Tetapi berbeza dengan ayat yang 27 ini, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah mengalirkan air. Mengalirkan air itu perkara yang berlaku setiap hari.
berlaku setiap masa, setiap ketika, sama ada air laut, air daripada darat, air dari mata air dan sebagainya, semuanya untuk kegunaan kepada manusia itu sendiri dan juga haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka itu beza penggunaan perkataan itu pun menunjukkan betapa betapa Quran itu mempunyai mukjizat. Kalaulah bila Allah sebut ahlakna ayat 26, kami telah musnahkan, itu menunjukkan kemusnahan golongan yang engkar. Itu zaman lampau, zaman lampau. Tetapi sekarang ni ayat 27 Allah sebut nasuqul ma, kami yang mengalirkan air. Nasuqul ma dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni present tense. Nasuqu, kami mengalirkan air. Maka di situ menunjukkan, kata Syekh Sya'rawi, ia menunjukkan kepada at-tajaddud wal istimrar, pembaharuan dan secara berterusan. Jadi maknanya pada setiap waktu, pada setiap ketika, Allah Ta'ala lah yang memandukan ataupun yang membawa hujan dalam keadaan melalui awan dan sebagainya, dan berlakulah hujan yang jatuh ke bumi. Jadi itu keadaan dia, apa yang digunakan fi'il mudhari' itu ataupun present tense, kerana ianya dapat kita saksikan dari semasa ke semasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di hujungnya itu afala yubsirun, tidakkah mereka melihat. Sebab apa melihat? Sebab memanglah pengetahuan yang dapat dilihat dan disaksikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Allah mengalirkan air. Allah mengalirkan air, dan air yang dialirkan itu sama ada langit akan pergi turun ke bawah, ke sungai, ke tasik dan pelbagai lagi tempat-tempat yang tertentu. Dan bila mana air itu datang, ia meresap ke bumi. Bila meresap ke bumi, kita dapati ish, tak ada ada air ni, rupanya dia ada. Dia ada berada di bawah bumi. Dalam keadaan tanah itu mengkontrol dia, menjaga dia. Jadi dia bila diperlukan, maka akan diambil dengan pelbagai cara lah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyatakan kepada kita, sebagaimana juga yang disebut dalam tafsir tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, Allah membawa air, yang mana air itu dibawa oleh awan, dan akhirnya ada pokok hujan diturunkan, diturunkan ke bumi yang kering kontang ataupun bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi itu menunjuk kepada satu perkara yang dilaksanakan ataupun yang dibuat untuk memberi kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan air ini tuan-tuan, kalau kita tengok bila mana dia turun, memang dia bagi manfaat lah. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهِ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعَلِمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَسِيرِ أَصَابَ أَرْضًا. Perumpamaan Allah Ta'ala mengutuskan, nah, dengannya Allah mengutuskan aku, kata Nabi SAW, dengan petunjuk, dengan ilmu, seumpama ghaith. Seumpama ghaith, ghaith ni air hujan yang banyak. Asaba ardan, yang mana dia akan menimpa atau kena sesuatu muka bumi. Fakana minha naqiyan ardun khasbah. Ada muka bumi ni yang memang subur, memang subar, maka dia terima air, air menyerap masuk perap begitu ialah. Maka dengan air menyerap masuk tu, fa ambatas alqala wal ashub, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput dan sebagainya. Dan antaranya juga tuan-tuan, antaranya juga air hujan itu turun kepada tempat-tempat yang kering, yang dia akan pegang air itu, maknanya air tak menyerap. Dia kerah, tanah kerah. Bila tanah kerah, dia akan bertakung. Bila bertakung, manusia pun boleh mengambil manfaat daripadanya. Haiwan-haiwan juga boleh mengambil manfaat daripada air yang bertakung tersebut. Dan tentuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada juga hujan yang diumpamakan, dia adalah seumpama sesuatu yang betul-betul kering kontang, yang dia tidak boleh, kita kata, tak boleh memanfaatkan dari sudut menumbuhkan pokok. Dan juga ia tidak bersifat
kita kata menjadi satu tempat takungan air, tidak juga ada yang seumpama itu. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan dalam hadis ini, nak gambarkan kepada kita tentang bagaimana manusia macam bumi itu juga tiga keadaan. Yang pertama, orang lain boleh ambil manfaat dengannya daripada ilmu. Macam kita lihat ilmu dia cukup luas dan ilmu itu disampaikan. Itu seumpama air tadi yang menyerap dalam tanah, yang dapat bagi manfaat, dapat tumbuh-tumbuhan, dapat tumbuh pokok, buah-buahan dan sebagainya. Tapi golongan kedua seumpama air yang bertakung, yang manusia boleh ambil faedah daripadanya, tapi dia sendiri tak ambil faedah lah. Jadi tuan-tuan, itu keadaan golongan yang seterusnya. Dan golongan ataupun ketiga adalah seumpama air itu yang bertakung pun tidak, menyerap pun tidak. Adakah kalau gutuk ish tak ada manfaat ke? Ada manfaat juga. Setiap perkara yang Allah Ta'ala ciptakan itu tidak begitu saja, tidak sia-sia. Maknanya setiap perkara itu mesti ada sebab-musababnya. Jadi dia boleh digunakan ataupun sebagai kita kata sungai-sungai yang mengalir, ada tempat-tempat yang ada laluan khusus. Dia bertakung, tetapi dia dapat digunakan dengan cara yang berbeza. Apapun tuan-tuan, begitulah manusia dengan ilmu. Ada orang yang dapat kesan daripada ilmu itu dengan kebaikan yang segera. Ada orang yang lewat mengambil kebaikan sampailah generasi-generasi yang seterusnya. Jadi itulah keadaan tuan-tuan digambarkan kepada kita tentang perkara tersebut. Tuan-tuan, banyak lagi yang kita bincang tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada seri yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.